Kayak pakai silet katanya tuh. Udah kayak cacing, pakai wilayah tangan di sini nih. Siapapun udah jangan badan segini ya, badan kayak cungkring. Yuk, ketemu lagi bersama saya Udin Blekok, dan kali ini kita lanjutkan kembali pijat-pijatnya untuk kesehatan. Buat teman-teman yang ada di wilayah Larangan, yang ada di wilayah Puripeta, yang ada di wilayah Karangtengah, Ciledug, Pondok Aren, Kedoya, terus kemudian yang ada di wilayah Pondok Kacang, jika ingin menggunakan jasanya Pak Ocit Bongas ini, gampang, bisa komentar di kolom komen. Oke, yuk sehat selalu buat teman-teman dan selamat nonton, semoga bermanfaat. Ronde kedua, bagian badan punggung ke atas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anginnya. Anginnya mulai gembrudul. Tombo teko loro lunga. Biasanya geli ini. Lo ntar kalau mikir-mikir ya udah agak tahan. Taruh bagian ada apa? Kelek. Tuh. Asem. Mulai. Tak beli. Bisa tidurnya kan kemarin enak, agak pentingan. Iya. Aku lebih awal tidur. Karena enggak aku banget itu enggak berat. Sebagian pengennya udah hilang. Kalau mau dikosok bisa. Tergumul di aku lagi. Enggak lah. Masa gumul. Makanya enggak makan tadi tuh. Makanya nanti kalau habis ngurut makan. Soalnya kalau kekenyangan nanti gumul. Angin pasir itu kesedot. Kumoh.
Karena makanya nggak teratur sama maunya nih. Sebeli keras. Nyedotin angin. Udah kayak nyedot sakit kayak. Kayak kembung ya? Jangan masuk kelek. Ini gua. Soalnya di sini nih pusat juga nih. Sakit ya geli. Double. Ini yang sekarang kemarin sakit juga banget sekarang itu. Karena udah kena. Berasa gerinjil-gerinjil. Bikin shock terapi dulu. Just. Apa? Shock terapi. Just. Jepitan ada suara. Dan tidur yang dirugin tanpa apa-apa. Jepit tangan doang nggak sakit jadi gigit. Aduh, kalau pakai duit nggak betah. Iya, ini pakai begini aja tadi hasilnya ya. Nggak pernah kerokan. Maaf. Pakai tangan aja. Lagi terus gosok terus jadi panas terus panas perih terus lagi set cuma sini doang. Ini jarinya kali yang kasar kali ya. Pakai silet jarinya ngalah-ngalahin lampas uang logam. Udah kayak cacing pakai wilayah tangan di sini nih, siapapun juga nggak ada lu potongin dah. Jangan badan segini ya, badan kayak cungkring, cungkring. Badan kayak bagong gede aja udah kena mah, udah ampun dah tuh kayak cacing tuh. Datang ya, gimana pernah kaku semua katanya tuh. Dia nggak pernah berokan soalnya, jadi pakai tangan aja spri ini merasa aku nggak betah berokan. Ya, bisa jerit nggak geli, nggak kalau geli dikena gini geli pelanggaran. Bosong tuh. Nah, biasa bosong merah tuh kan. Sebenarnya kita kelihatan anginnya mau ke mana. Asas sih. Ini kalau mandi jarang digosokin begini nih. Di belakang nih. Pakai itu busa gosok tapi kan senyampainya jadi enggak usah duit.
Anginnya dia enggak patut. Maksudnya? Iya enggak patut. Biasanya dapat pasien juga, Pak. Jarinya udah ngalah-ngalah poin. Jadi kayak orang lulus. Poin seribuan kan halus. Kan putih, ya enggak? Poin yang kan lulus ya. Yang kayak tembaga. Serasa kayak habis mandi susu. Iya, kayak di pantai nih long pack. Pantesan lehernya. Putih juga ternyata badanku ya. Putih pucat. Pegel nih sini nih. Kalau iya. Orang dirasa begini aja tuh perih tuh perih asal udah mulai tipis tipisan kulit manusia daripada kulit bawang. Kulit bawang sampai dalam. Soalnya bawang gak ada isinya, kulit semua. Kali bang gombay. Gombay mana? Gede doang. Ini sebetulnya perutnya gampang mual, gampang enak. Iya. Makanya saya yang saya rasa sekarang ini perut kayak mual, kayak muntah. Olarnya ke Pak Ucit? Iya, rasa jadi. Siang pakai tangan nanti yang kerasa saya. Gumoh. Oke, jangan main-main juga sih sama angin. Kalau udah kena angin udah kuasa alam dah. Udah, hati-hati. Masuk angin itu jangan disepelein. Jangan sampai. Pokoknya kalau kerasa udah mual-mual terus apa cepet-cepet minum obat kayak urut kayak. Yang penting ada usaha, jangan didiemin. Takutnya mendadak nyerang lambung, lutut, jantung, wassalam. Nanti bikin kulur dulu nih, nempok sini angin ini pantesan kaku. Kalau kemarin nggak pakai minyak, ini nggak kelihatan anginnya. Banyak banget. Ini sendawa apa Indonesia apa nih? Klegean. Nah, klegean itu bukan dibikin-bikin ya. Asli. Oh, kalau dibikin enggak mungkin bikin merdu suaranya. Nah itu dibikin tuh. Oh, yang Pak Ocit itu. Iya. Apa ya bahasa Indonesia ya? Iya, sendawa. Kalau sendawa klegean itu yang habis minum itu. Iya, sama. Ya udah berarti klegean. Intinya sama begitu. Cuman ini kan angin doang. Kayak orang minum banyak, makannya kagak, minum mulu jadi. Glegean. Sini 7 cm, sini 5 cm. Merah. Cuman perbedaannya kalau ini garis, kalau ini ngumpul, bundar. Merahnya? Iya. Ya begitu. Makanya beda. Kalau ini garisnya ke sini. Ini mungkin yang ke sana pada kaku kali. Terlalu banyak ngeditor. Tangannya ngetik-ngetik, ngedit. Shooting sendiri, edit sendiri, upload sendiri. Kadang-kadang malah komen sendiri. Komen sendiri. Aduh, ngenas ya. Bikin kontennya malah sendiri semua. Pokoknya angka satu dah. Karena kita masih bingung. Sebenarnya untuk dokumentasi cuman memang harus berkonten gitu ya. Iya, berkonten.
konten. Kontennya apa itu? Cuman ada yang bilang juga harus ganti-ganti. Makanya ini coba, ya bukan coba sih. Jadi ini buat dokumentasi juga. Karena memang sudah lama nggak pijet ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang istilahnya mau menggunakan jasanya Pak Ucit, itu bisa komen ya, atau bisa inbox di Instagram, atau bisa inbox melalui IG atau aduh ya Allah. Kita lanjutin di IG atau di Facebook ya, link IG sama Facebooknya ada di coba nanti aku pasang di deskripsi ya, atau di tentang buka channelku, terus kemudian ada tentang itu, ada jadi ada IG, ada Facebook, ada Twitter. Twitternya pasang nggak ya, lupa loh ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting banget. Kalau kita nggak sehat, nggak enak kerja, nggak enak makan, ntar puasa juga nggak lancar lagi kalau sakit. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya, dan sakit. Sebetulnya tadi saya pengen kentut, cuma nggak enak, masa kentut pindah dong. Ntar ini aja, kalau udah selesai. Ini bagian tangan yang dipijet ya. Jangan lupa lah, subscribe ya. Udah nggak usah ngomong dulu, ini dulu. Rasanya nggak karu-karuan. Dengan satu sentuhan pakai jempol. Kalau udah lentur ototnya enak, ngetiknya tanpa spasi lancar. Bablas. Nggak ada spasinya, bingung kan bacanya. Kadang-kadang. Kita ambil sarap pinggang dulu. Allah Akbar. Pinggang juga kadang capek, merasa capek banget. Ini nih. Apakah ini bohongan? Hah? Bohong dari Hong Kong. Jarap. Ini kadang-kadang naik motor aja kaki kram ini nih. Pokoknya
Tepuk-tepuk itu biar lancar darahnya tuh. Ini jangan cuma kecap doang, nanti jarem. Ini aja kalau kena sarapnya kayak gini. Sakit sampai kemetan. Malah aku yang mau ngentut. Ya makanya anak ini ngumpulin rasakan rasa mah jadi ya rasakan lut tapi ini malu mau kena malu jadi belum ntar kalau enggak kalau kesiaran pasti keluarin. Pokoknya kalau pijit sama saya mau kentut-kentut aja sih karena ini malah lagi bikin konten. Ini angin biasanya langsung keluar sih. Ya, kita tahu nih tuh kosong kalau nggak percaya.